gue sampai kalah taruhan sama si Iqbal. Masa gue kudu nyuciin motornya selama setahun, hilang dong nih bapak gue. Eh, ada Bang Upang lagi. Ade. Pucuk dicinta, Ade pun nongol. Ade, mau pesen apa sini biar Bang Upang bayarin? Ah, nggak usah, Bang. Ya, Ade. Duit Bang Opang mah selalu cukup kalau buat Ade, santai aja. Bang Opang kok baik banget ya sama Ade. Tulus. Mbak. Mbak, sini, Mbak. Mau pesen apa, Mbak? Ini Ade mau pesen, ada jus alpukat nggak? Ada. Jus alpukatnya 5. Terus jambu 2. Ada jeruk nggak? Lagi kosong, Mbak. Lagi kosong ya? Iya. Sama sekali dong, Mbak. Bilangin pesen mie gorengnya 6. Borongan. Emang Ade bisa ngabisinnya tuh? Enggak sih. Ade tuh kesannya cuma pengen beli permen. Hah? Tapi itu pesanan buat teman-teman Ade di kantor pada nitip. Oh, begitu. Bang Opang, muka Bang Opang kok berminyak sih? Enggak enak dilihat tau, Bang. Dekil. Kebetulan nih, woi, hitung duit mulu, pakai kalkulator. Woi, lo tau gak toko yang jual pernak-pernik Jepang? Tahu. Ngapain lo ngambil orderan ya? Agak orderan, masih zaman aja, urusan cewek ini, aduh. Kan Asna ulang tahun, lo gak tahu kan lo? Nah, pesta ulang tahun nih, gue pengen bikin surprise buat dia. Astaga, Asna ulang tahun gue belum ngucapin. Lupa gue. Kayak nanti lo ucapin pas ulang tahunnya dia yang gue bikin. Ya bener ya? Tapi lo bisa bantu gue gak? Gampang, no problemo. Asal ada cipratannya. Ya, cipratan. Air kobokan, air cipratan. Wah, air kobokan sih, Bal. Uang, duit. Ya lumayan lah buat makan 2 hari aja. Beras, liter, mau kagak lo? Cuma makan nasi kan lo? Iya, sama-sama, Mbak. Ade, ini pesenannya. Udah komplit tuh. Semuanya udah nih, Bang. Ini apa nih? Mie ya? Dek, di sini gue cariin juga. Iya, Mbak. Ini lagi ngambil pesenan. Mbak Prima inget nggak? Itu mobil Mbak Prima mogok yang kita kehabisan bensin. Oh, iya ya. Yang ngasih bensin ke mobil saya kan dari motornya? Iya, benar. Oh, iya. Ini saya kemarin mau nganterin pesanannya Ade dari kantin, tuh. Oh, iya, bagus. Oh, kamu udah nggak ojek pangkalan lagi? Sekarang berubah alih profesi ya? Jadi pelayan kantin? Hah? Tapi hari ini bajunya. Kebetulan, gue lapar, jadi gue mau pesan. Apa ya, roti bakar keju sama coklat hangat. Nyong ya. Kesel banget gue, aduh. Masa gue udah ganteng-ganteng begini, disangkain pelayan kantin sama atasannya Ade. Ya emang sih, kamu sama aku tuh masih gantengan aku. Wow, yakin banget lo. Iyalah, setiap kali istriku datang, dia selalu memuji aku ganteng kalau tak kasih duit. Mol, lu coba pegang muka gue deh. Gak mau. Nih, coba lu pegang muka gue, emang minyakan ya? Ini kalau diperes, bisa jadi minyak rem. Adek gak suka lagi. Ini gimana dong? Kamu pakai krim aja. Genius tuh. Bahan-bahannya udah dapet. Tinggal beli kue tart. Gampang lah. Adek. Kenapa, Dek?
ambilin ya. Ya, jangan nangis ya. Ingat ya ntar ya, abis maghrib, ngumpul, oke? Lo calling yang lain juga deh. Siap-siap. Maaf, hari ini mesti gue cancel. Ada yang lebih penting. Oke, lo kenapa, Bang? Kampungan lo mah, Nora. Ini namanya krim, biar muka kita nggak berminyak. Si Ade tuh udah mulai perhatian sama gue tuh. Dia bilang mukanya berminyak. Ade nggak suka kalau abang mukanya berminyak. Gitu, makanya gue pakai beginian nih. Nih, gue lihat dulu. Krimnya apaan? Wah, ketahuan lo. Main ambil-ambil aja. Emang urusannya apa? Bang, ini krim bukan buat muka. Tapi buat rambut. Ini sih kalau udah nyala, Asna akan benar-benar berasa kayak di Jepang. Ku yakin dia pasti bakal senang, bahagia, terharu, langsung meluk gue erat-erat.